Maksud dari percakapan ya
Rahmat. Baik, nastaghfirullah as-su'al at-talis. Maulah Nah, menjawab sesuai.
ana usolli apa ya, apa ya, subuh, asar, maghrib, isya sama subuh ya, berarti ya di rumah ya, ya ana usolli al-isya wa al-fajr fi al-bait ya, ana usolli al-zuhur wal asra wal maghriba fi masjid solihin, ana usolli al-isya wal fajr fi al-bait. Bisa mana ya? Tulis jawabannya. Bisa. Biasanya jawabannya. Is it? Is it?
tahun kita lakukan di Thomas di awal namanya Walatul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada musafir ila Makkah. Ila aina musafir? Ada musafir ila Madinah. Di mana ada musafir ila Makkah? As-salat fi Masjidil Haram. Wa di mana ada musafir ila Madinah? Lis-salat fi Masjidil Haram. Aina as-salat Jumat? Nisolati fil masjidil haram.
aina sallallahu al-jum'ah fil masjidil haram insyaallah wa aina sallallahu al-jum'ah fil masjidil nabawi insyaallah aina sallallahu al-jum'ah makanan orang pasti tidak boleh dimakan. Tapi kalau pas di dalam
Al-Qarol artinya dekat haram. Beda ya. Jadi Masjid Al-Haram artinya apa? Masjid ya? Iya. Nah Masjid Al-Haram itu bukan yang kubah itu ya. Bukan yang kubah, kalau yang kubah itu kan apa ya? Ka'bah ya. Itu isinya apa? Kosong, tiang-tiang aja ya. Dulu, sebelum masuk Islam, itu salah orang jahiliyah, sama orang Quraisy itu dibuat untuk berhala. Terdapat 360 berhala di dalamnya. Setelah Islam memenangkan kota Mekah, Islam berhasil memasuki kota Mekah dan mengambil ahli kota Mekah, maka Ka'bah itu menjadi milik Islam. Kemudian dihancurkanlah berhala-berhala yang ada di dalam karena dulu setiap kabilah atau setiap kepala suku wajib memberikan berhala ketika Islam berwajibnya memberikan berhala, kemudian berhala itu dimasukkan suku, kemudian itu disembah sama orang-orang jahiliyah. Mereka menyembahnya di luar dari Ka'bah. Di dalamnya itu banyak patung-patung yang sangat besar, bahkan lebih besarnya manusia atau lebih besarnya yang membuat patung. Salah satu patung-patung yang jadi rajanya itu apa namanya? Patung apa namanya? Jadi ada itu namanya kayak dewa keselamatan, itu kayak dewa keselamatan, Tuhan pemberi rezeki, Tuhan pemberi apa lagi. Itulah mereka ya di antara keempat itu ya. Baik, nasta'in ila asyura atali al-masjidun nabawi. Mana tahu? Masjid Nabawi itu berada di mana? Di Madinah. Jadi dulu ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, makanya ada kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Artinya apa? Kaum Muhajirin itu adalah orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Mereka ini adalah kaumnya Nabi Muhammad, yang mana mereka diusir oleh orang-orang Mekah. Kenapa? Karena orang Mekah tidak mau dimasuki atau diganti agamanya. Pokoknya mereka menjadi agama Islam. Kan setelah Nabi Muhammad datang, kan membawa agama Islam. Mereka tidak mau dengan adanya Muhammad dan pengikutnya, mereka tidak mau agama nenek moyang mereka jadi apa? Jadi hilang, ya? Jadi hilang. Diharuskan mereka mengikuti agama Islam. Nah, dulu kenapa Nabi bisa di situ? Karena dulu ada kakeknya. Siapa nama kakeknya? Abu Thalib. Setelah kakeknya meninggal, dimusuhilah Nabi Muhammad, dilempar batu, macam ya, banyaknya perlakuan-perlakuan yang tidak baik kepada Nabi Muhammad, seperti diludahilah, kemudian banyak ya. Nah kemudian pada keadaan lagi baru dapat perintah hijrah dari Allah Subhanahu Wa Taala, belum ke Madinah, masih ke kota Thaif. Apa namanya? Kota Thaif itu tidak ada berapa jauh dari Mekah ya, lebih jauh kota Madinah. Nah di kota Thaif ini juga mereka tidak diterima, Islam tidak diterima. Jadi Nabi Muhammad beserta pengikutnya itu dilempari batu, pokoknya orang-orang yang non muslim itu mengusir Nabi Muhammad. Kemudian barulah itu pun masih bertahan sebelum datang perintah hijrah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di Madinah itu ada orang yang sudah memeluk agama Islam, dan di Madinah itu banyak. Dari mana mereka dapat? Mereka itu kan pedagang. Orang-orang Arab ini pada umumnya pedagang semua. Jadi salah satu pedagang pergi ke Mekah. Ngapain? Pedagang di Mekah. Jadi pedagang di Mekah, mereka mendapat ajaran Islam, mendapat materi atau
apa namanya itu ya, pengetahuan ya, pengetahuan tentang Islam. Kemudian balik lagi di Mekah, disampaikan sama orang Mekah, ternyata agama ini benar. Sebelum sholat kita harus berwudu dulu, ternyata agama ini bersih. Kemudian yang namanya Allah tidak terlihat gitu, karena kalau terlihat nanti ya bisa malah Allah itu malah dinamikan sama tambah manusia, kan seperti itu yang bisa nampak gitu. Nah, jadi orang-orang Madinah ini menerima. Jadi dari satu orang, dua orang, ketiga orang makin banyak. Nah, jadi setelah dari Taurat ini pergi ke Madinah untuk hijrah, Nabi Muhammad ini barulah disambut dengan si Abdullah buat sakit ya. Nah, si kemudian di Madinah itu baru Nabi Muhammad disambut. Kenapa disambut? Karena di Madinah ini sudah banyak orang Islam. Walaupun Rasulullah tidak secara langsung bukannya terhadap Islam, tapi itulah orang-orang Madinah mendapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ceritanya ada satu orang yang bukan satu orang lah, satu atau dua gitu ya, berdagang di Mekah, kemudian mendapat pengetahuan agama Islam, kemudian dibawanya kembali ke Madinah, kemudian diceritakan sama orang Madinah, kemudian dari satu, dua, ketiga, lama-lamanya hampir seluruh kota Madinah itu yang memeluk agama Islam. Jadi pas Rasulullah balik ke Madinah itu barulah disambut dengan baik oleh orang-orang Madinah. Setelah masuk situ, baru yang pertama itu apa? Masjid. Itulah dia namanya Masjid Nabawi. Artinya Masjid Nabawi itu apa? Masjidnya Nabi. Karena dulu itu dibangun ketika Nabi hijrah ke Madinah. Itu namanya Masjid Nabawi. Jadi Masjid Nabawi ada di Madinah. Masjidil Haram ada di Mekah. Satu lagi Masjid apa? Satu lagi Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa berada di mana? Di Palestina. Itu yang diperlukan sama orang Israel. Orang Israel tidak suka dengan agama Islam. Mereka mau mengusir dari negara Palestina, mengusir Palestina dan ingin merebut negara Palestina. Padahal dulunya itu Israel adalah pendatang. Tetapi dia kalau menguasai menjajah orang-orang tempatan. Untuk apa? Untuk dikuasai menjadi negara non-muslim. Ya, makanya dari dulu ke dulu selalu itu ada apa namanya perang antara Israel sama Palestina. Ya, karena di Palestina itu negaranya para nabi-nabi, mulai dari Nabi Isa, Nabi Yakub. Isa itu adalah orang tua dari Nabi Yakub. Kemudian anaknya Nabi Haji apa? Nabi Yusuf. Ya, kemudian dibilang Bani Israel itu adalah keturunan dari Nabi Ayub. Nabi Ayub itu adalah ayah dari Nabi Yusuf. Itulah dia keturunan Nabi. Jadi ada namanya Yahuda, salah satu anak dari Nabi Ayub. Yahuda dan Yahuda ini adalah saudara dari Yusuf, tapi beda ibu ya, cuman satu orang satu ayahnya, yaitu Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf ini mempunyai lebih dari satu istri. Dan yang sekarung sama si Nabi Yusuf itu siapa? Nama adiknya Nabi Yusuf itulah ya. Itulah kemudian si Nabi Yusuf ini selalu disayang oleh Nabi Ayub. Kenapa? Karena dialah yang dapat ilham, tanda-tanda kenabian. Ceritakan sama ayahnya, kemudian ayahnya tahu bahwasanya itu adalah tanda kenabian, dan dia si Nabi Yusufnya akan menjadi seorang nabi. Jangan ceritakan kepada saudara-saudara yang lainnya berapa? 11. Nah, yang di 11 ini tidak sama-sama Nabi Yusuf, karena dia yang paling disayang sama ayahnya, sehingga dibawa lagi ke gurun pasir, kemudian dimasukkan ke dalam
ke dalam sumur, tapi dia tidak mati. Kemudian balik lagi saudara saudaranya itu membawa bajunya Nabi Yusuf di lumpur darah. Tapi darahnya itu dari Yusuf itu darah apa? Kakinya. Kemudian dibilangnya sama ayahnya bahwasanya dia dimakan oleh serigala ini ya, padahal itu berbohong. Disitulah Nabi Ayub mengalami kesedihan yang besar, bukan sebesar kali karena Nabi Yusuf tidak ada berdoa. Tapi akhirnya di usia dewasa dia dipertemukan di mana, di Mesir, dan Nabi Yusuf sudah menjadi raja di Mesir. Itulah kisahnya ya, semoga bisa. Kita mau jadi ngomongin kisah Nabi ya. Itu karena ini ada sejarah dari masjid ya, jadi ada hadis Nabi itu yang menjadikan sholat di tiga masjid itu lebih baik seribu kali lebih baik daripada sholat di masjid biasa. Kalau kita sholat di masjid nggak bagi masjid di Masjidil Haram sama masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa kenapa dinamakan Allah? Karena dan Al-Aqsa itu dari situlah Nabi Muhammad berangkat ke mana? Ke langit ketujuh, mengendarai umroh ya bersama malaikat Jibril. Perjalanan satu malam. Perjalanan satu malam. Tadinya dia sudah sampai lagi sampai lagi di bumi. Diceritakan sama Abu Bakar, kemudian Abu Bakar diceritakan sama orang. Dianggapnya Nabi Muhammad ini gila sama orang jahiliyah, sama orang kafir. Kenapa? Jadinya kafir bisa sampai naik ke atas langit itu juga hanya dalam satu malam. Ya mungkin kan, makanya di Nabi Muhammad ini gila. Padahal itu adalah salah satu tanda-tanda ke Nabi Muhammad. Dan pada waktu itu kan dia menerima perintah kita sholat di lima waktu. Awalnya belum lima waktu. Awalnya berapa? 50. Kemudian Nabi minta lagi. Kenapa? Karena dibilang sama malaikat Ibrahim, waktu tidak akan sanggup kalau sholat sampai 50 waktu dalam sehari semalam. Kita aja ya, dalam sehari semalam 5 waktu ya karena mau moroknya ya. Kadang nggak sempat lah, kadang misalnya ya suruh bangun yang namaan dan sebagainya. Apa di 50 waktu ya? Di 50 waktu gimana tuh? Masih beribadah aja ya kan? Seperti itu. Kemudian balik sampai ini dapat 5 waktu. Kemudian juga lagi sama beberapa 5 waktu juga pengalaman masih berat. Kemudian Nabi Muhammad tidak berbalik lagi. Kenapa? Karena dia malu untuk meminta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.